Ya lagi sebenarnya lagi zoom ya kan. kita lakuin hybrid itu yang membentuk pengetahuan Pancasila, Lagi sehingga kelas. Pancasila itu tidak pernah sangat anti, tidak pernah Jelas, Bu Mandi. Oh, jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tim-tim pada showroom ya. Iya nih. Tapi kayaknya aku juga showroomnya bakal kayak sebentar doang gak sih? Soalnya bentar lagi. Soalnya bentar lagi juga ada kegiatan. Jadi gak bisa lama-lama deh. Wow, ada asap-asap gak sih di kalian? Di aku tuh ada asap-asap gitu tau. Kelihatan gak? Masa harus di kamerain? Gak bisa. Kelihatan gak ada asap-asapnya? Wah. Asal itu artinya Pancasila merupakan tata pola, merupakan mau kelihatan ya? dari semua pelaksanaan dan hukum di Indonesia. Enak banget sih, sumpah ini mie goreng. Ini, oh my god. Sumber dari segala sumber. Aku udah lama makan mie. Terus, gak ada yang lain karena aku nggak bisa beli makanan di luar, nggak ada makanan. Lagi Pancasila ya? Iya. Kok tahu sih? Dengan ya? Kalian mau mau dengerin? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang hakikat penilaian. Eh kan kemarin aku ada tugas ya, namanya apa ya, filsafat gitu, tentang apa manfaat dan peran filsafat bagi manusia. Menurut kalian apa? Menurut kalian apa guys? Manfaat filsafat bagi kehidupan manusia. Aku jawabnya ini untuk memperjelas pendapat-pendapat orang lain. Kan biar tidak ada terjadi perdebatan ya. Ilmu filsafat kan digunakan untuk memperdalam materi yang pasti. Ada sabun terbang. Ya tadi ada sabun terbang, guys. Lu nonton apa? Nonton apa ini? PPT, PPT dosen. Pengantar filsafat ya. Nggak tahu filsafat. Nggak tahu. Itu apa sih yang nambang-nambang? Ini apa guys yang ngambang-ngambang? Sabun ya? Oh my god, kita udah lama sekali gak sih kayak gak showroom. Kayak literally kayak lama banget gak sih? Iya karena apa ya, karena kita nggak kita sih, yang kita sebagian ya semuanya sih lagi kayak lagi sibuk gitu loh, kayak lagi pulangnya malam terus gitu kan. Kayak relate gak sih, relate apa tuh? Filsafat seru weh, hah? Seru dari mana please, please kamu, kamu psikolog. Canda. Aku pengen pakai kacamata tapi nanti kena mantul di itunya. Tuh, mantul banget. Nggak kelihatan. Oh iya guys, jangan lupa ya nonton Fighting Team terakhir. Aku belum membawakan narasi guys.
kok diem mereka? Aku belum pernah membawakan arasip, tolong, sedih. Gak ada pak, gak ada pertanyaan. Belum. Kalau belum, kita dikira dipanggil. Sistem adalah suatu sambungan yang saling berhubung, saling bersama tertentu yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi dia sendiri-sendiri nanti saling berhubungan dan merupakan suatu. Jadi ya dalam sistem terkuat adanya suatu. Doain tahun depan ambil filsafat UI ya. Amin. Unsur terkuat dalam saling berhubungan. Lu dosennya diperhatikan. Oh iya, capek. Contoh sistem adalah, contohnya adalah dalam jam, logik jam. Sistem dalam jam itu ada misalnya jarum. Ini kayak bahas sistem, kayak lagi bahas biologi deh. Jarumnya menunjukkan jam, angka. Biologi kan ada tentang sistem juga semalam. Aku udah gak sekelas lagi sama Kavia. Jadi kita sudah tidak berbagi tugas. Sedih. Alat untuk yang menampilkan atau sebagai alat nano sistem itu kan namanya sila ya. Tapi sila sistem pada sila ya. Setiap sila mempunyai poin tersendiri, mempunyai dasar sendiri, tetapi saling menjadi satu satuan, menjadi satu dalam, menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan antara sila. Tapi masing-masing. Aku udah tegur orangnya. Udah deh, gak usah di-spill deh. Lu favorit lagu di Flight Team di si isau game yang penuh air mata sama Lepan di masanya. Pokoknya lagu M 14 ke bawah itu lagu favorit aku. Gak mau gibah nanti kayak waktu itu lagi. Dicari kan kaget ya aku ya. Enggak deh. Kita tidak boleh bergibah lagi guys. Haram. Makruh. Makanya apa yang Miki kata? Ya kalau lihat di rumahnya hujan gak? Hujan deras banget. Terus kayak oh my god, deras banget. Terus kayak aku, masa aku mesen apa sih namanya? Makanan online. Nanti babangnya kehujanan. Lulu as kayu. Gak mau, bukan gak mau sih ya, gak mau gigi kata. Kayaknya enggak, kayaknya aku waktu awal, kalau misalnya aku gigi kata ya, aku pertama masuk udah langsung keluar lagi deh. Artinya ketuhanannya itu harus berdasarkan manusia. Makan harus berdasarkan Tuhan. Jadi kemanusiaan yang berketuhanan. Harmi. Karena gak ada makanan. Tapi ini kalau aku kalau ada makanan aku dimarahin. Diam-diam ya. Kalian mau bikin aja sendiri. Pancasila 6.
Seblak enak weh. Ini siapa yang ngomong? Hajar. Sini ribut. Ah iya, aku mau nunjukin. Aku kemarin sebenarnya tuh aku pengen beli sesuatu gitu kan. Kayak untuk badan gitu lah, pokoknya kayak entah body siapa ini? Oh my god. Jadi gak deh, gak usah deh. Sedih banget, udah ketahuan. Aku ketahuan makan mie guys. Terus aku ketahuan makan mie. Tapi aku bilang aku kalau ketahuan makan mie pasti diomelin, terus beneran ketahuan. Aduh, dadami. Ayo kita minum saja yang banyak. Ya Allah, kenapa? Jangan dibilang jangan makan mie. Adanya mie. Jangan sekali-sekali SR sambil makan mie. Kayaknya aku tiap sahur malah makannya mie deh. Aduh. Kenapa? Ayo kita kelas aja deh gimana. Ayo kita kelas aja deh. Iya, sila-sila. Oh, masa gak dimakan mie-nya? Kelas lebih baik daripada makan mie. Ada pertanyaan tentang jenis obat Mubazir. Iya nih. Ayo kita makan 3 sendok lagi kali ya. Tapi sendoknya segini. Kan yang penting 3 sendok. Tapi kalau set 3 sendoknya segini habis 3 kali sendok. Saya absen ya. Di absen guys. Ini kayak dipantau saya nih. Aduh, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Abis ini lari-lari sambil hujan-hujanan kayak di sinetron ya. Kok jadi gelap ya tadi? Tadi pasti terang deh. Amalia. Hadir, Pak. Amelia. Amira. Hadir, Pak. Eh, ada suaranya. Eh, boleh gak sih kalau ada nama-namanya? Dulu on cam. Aurelia. Saya on camnya di showroom Bapak.
Adipa. Cinta. Dulu nggak diakuin mahasiswa. Dafa. Hadir, Pak. Devita. Hadir, Pak. Mas Hanif. Hadir, Pak. Pami. Ya ampun, Miku. Vanessa. Bukan jodohku. Tadi ada masuk, Pak, dia. Kayaknya kondisinya nggak bagus, deh. Tadi sempat masuk. Hadir, Pak. Jonathan. Kurniasi. Hadir, Pak. Kuali waktu. Lulu. Iya, Pak. Pak. Hadir, Pak. Jadi grogi saya. Awal. Hadir, Pak. Mutiara. Malah jawab iya ya, aneh banget ya. Pak, itu jalan. Jalan hadir, Pak. Cuma kayak dia udah ngechat gitu. Oke. Nurul bisa. Hadir, Pak. Kenapa sih? Kakak banget, sumpah. Ayo. Tapi sebenarnya ya jam 1. Jam 1 tuh aku ada ini kan. Jam 12.45 tuh aku ada kelas. Kelas bahasa Inggris dan biasanya tahu gak sih? Dan biasanya itu kayak ditunjuk-tunjuk dong, kayak aduh pakai bahasa Inggris, aduh enggak deh. Pengen enggak ikut. Pengen enggak ikut kelas. Tapi ya gimana ya? Translate aja. Dia tuh ya selalu ngasih tugas gitu loh. Terus kayak banyak banget. Terus kayak kita disuruh membacakan ini kita apa? Membacakan hasil. Entar ya. Pembahasan hari ini tentang Pancasila. Enggak ada, Pak. Pertemuan dalam materi pendidikan Pancasila sudah. Terus apa namanya? Tadi ngomongin apa ya? Lupa. Bahasa Inggris. Aku bisa bahasa Inggris. Hey, what are you doing? How are you? I'm fine, thank you. And you? Jadi, gambaran tugas aja ya. Aduh, ada tugas. Sudah ada ya, masalah tugas ya. Sudah ada. Nah, sudah tugas apa? Nanti tugas apa? Untuk tugas yang diserahkan sebelum UTS sangat mudah tugasnya ya. Tugasnya adalah mencari problematika yang ada dalam masyarakat, mencari masalah yang ada pada di masyarakat, apa ya itu ya? Masalah itu kalian definisikan dengan baik, kemudian dihubungkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Sama persis kayak yang kita bahas. Lah, politik dong. Dan bisa nggak sih kalau kayak politik ini? Saya pikir itu cukup kan menarik. Hukum-hukum kan masuknya ke warga negara juga. Tentang hoax, ada literasi digital, hak-hak, ada pembelajaran ya hoax, di pendidikan warga negara. Nah, iya ya, masalah dicari, aneh banget. Badan berani ngomong nggak? Tapi masalahnya dijelaskan secara detail ya. Oh my God. Ada pertanyaan di sini tentang tugas? Pak. Itu ya. Bisa dibuat gitu ya, Pak. Jadi apa? Penugasannya dibikin kayak di Word ya, gitu. Betul, dibikin kayak di Word. Karena kelompok, maka kelompok. Nanti dikerjakan, jangan hanya satu orang yang mengerjakan. Karena nanti di minggu terakhir sebelum UTS itu membahas tentang kisi-kisi dan membahas tentang hasil penugasan kami. Hai. Kalau wih, pasti ambis. Wow, saya udah telat 2 kali mengerjakan tugas ya. Ambis ya. Dari mana ini saya? Nanti harus di, oke, itu tentang tugas. Kemudian, tentang materi hari ini, setelah filsafat kita. Nanti yang harus di, dengan pelajaran tentang dasar aksiologi, otologi, dan... Gak ngerti deh, bye-bye. Bye. Ada pertanyaan di sini tentang Pancasila, tentang padahal nggak mau kelompok sama lu. Ih, kok tahu?
enggak dulu gitu tau, aku dulu kayak kayak nggak ada yang mau sekelompok sama aku kan dulu waktu SMA, karena aku kerjanya kan kayak keluar terus gitu kan, keluar dari sekolah gitu gitu. Terus kalau sekarang aku udah punya apa bahasa kerennya circle, aku punya circle, jadi mereka juga kayak yang ambis gitu, terus kayak mereka membantuku untuk mengerjakan tugas ya nggak dikerjain, tapi mereka kayak lulu cepet kerjain ini udah deadline-nya besok gini, lulu ini tugasnya ini tadi cepetan kerjain gitu. Kayak gitu. Terus apa lagi nih? Oh iya. Tadi kan ada kuis gitu ya. Terus kayak itu materi SMA gitu kan. Terus aku tahu nggak? Aku peringkat sekelas kan cuma 28 orang ya. 28 aku peringkat ke-6. Oh my god, I'm so smart. Oke. Okay? Ya ampun, aku pinter banget kayak bisa ranking 6 gitu. Si smart, yes, I'm so smart. And I'm so makasih Bapak. Assalamualaikum. Yay. Kenapa itu? Setar muka. Ya, iya kan, kalau aku kalau on mic tuh cuma yang pas makasih Bapak, assalamualaikum. Atau kan jawab kalian pasti kayak gitu gak sih? Kayak yang iya Bapak, iya udah ngerti. Enggak ada pertanyaan Bapak. Iya Bapak. Apa? Kayak dijawabnya yang iya. Kayak siap Pak, iya Pak siap, nggak ada pertanyaan Pak. Terus kalau misalnya nanya ada pertanyaan nggak, terus kalau kita jawab nggak ada, padahal suka dibalik tanyain, kok coba kamu review tadi apa aja yang kita pelajarin, kan kayak takut ya Pak, siswanya malah syaurum. Makasih Pak, gak usah. Iya, suka dibalik tanya gitu, dibalik tanya balik. Padahal sebenarnya nggak ada pertanyaan tuh karena kita nggak ngerti nggak sih. Aku ya kalau dulu tuh aku SMA tuh anaknya ambis ya. Saya anaknya ambis, terus kayak aku beneran kayak yang nanya apa ya. Kayak misalnya setiap misalnya deh matematika, setiap ada soal, ibu ini gimana sih bu, ini kayak gini kan bu, gini, terus kayak yang lain tuh kayak aduh lulu kenapa sih kamu banyak nanya banget gitu. Terus kayak aku sekarang merasakannya kalau temen aku banyak nanya tuh kayak aduh lu lama banget, gue mau udahan nih kelasnya. Ya gitu ya, gimana ya sekarang, jadi saya memilih tidak ambis ya, lebih baik saya seperti orang biasa saja. Gokil nanya MTK. Emang sih kayak aku tuh emang so smart in math, okay? And lu sih antagonis, kok antagonis sih? Yang dulu bukanlah yang sekarang. Sombong banget. Emang deh. Iya dong. Emang kenapa? Aku emang sombong. Enggak lah. Bener-bener lu. Siap Mbak Smart. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Itu adalah kata-kata yang paling mengerikan sedunia. Baiklah. Beneran gak ada yang nanya? Gak ada. Oke, saya yang nanya ya. Sekali-sekali MC teater begitu kali ya. Suruh fansnya nanya. Nanya yang depan penontonnya nanya. Terus
apa namanya, terus kalau misalnya nggak ada yang mau nanya gitu, ya udah kalau gitu kita yang balik nanya. Ih kocak banget beneran. Lu jago banget MTK guys. Yes, I'm so smart in math. Hanya nanti aku tahu kalau itu nanya tentang matematika. Ya Allah, mie. Waktu itu tapi aku pernah tahu makan mie tapi gak habis. Aku buang karena kenyang. Tapi mau bazir ya, maaf ya mie. Kamu bisa bahasa, kalian kamu kan kalian bisa bahasa Inggris gak? Harusnya kita duel matematika ya di sini, cepet-cepetan jawab ya gak sih? Yeah, next content deh itu ya gak sih? Kayak jago banget nih saya ya, dilihat-lihat ngajak battle. Ya nggak bisa dong kan delay dulu. Oh iya. Oh iya ya. Oh jadi oh delay ya. Ayo cepetan cepet cepet cepetan riddle. Yang riddle kemarin nggak sih yang tuh. Nggak bisa. Jujur ya. Jujur nih ya. Sumpah ya, aku 6 tahun belajar fisika ya. 6 tahun, 3 tahun. 3 tahun belajar fisika. Aku gak ngerti sama sekali. Jujur, jangan bilang sama aku. Aku gak ngerti sama sekali. Sumpah jujur aku bener-bener gak tahu sama sekali materi fisika. Bener-bener sama sekali gak tahu. Kayak 3 tahun aku belajar apa aku juga gak tahu. Kalau kimia masih mending, masih ada ya yang itulah alkena alkuna atom iya kan, ada kan atom itu. Itu dulu yang tangan-tangan yang iya pokoknya ada tangan itu deh, lupa deh. Ih ngerti ya, sama aku juga. Iya tangan. Oh tangan, tangan apa tangan sih aturan. Aduh kenapa jadi ditanya gaya-gaya. Aduh, kenapa jadi pelajaran? Saya kan gak ngerti. Udah saya udah gak sekolah ya. Saya udah gak sekolah. Saya sekarang saya mahasiswa ya. Gak ada pelajaran kimia, fisika. Gak usah deh menanyakannya. Maradona. Apa itu? Iya dong, si mahasiswa pintar. Tapi ya aku tuh kadang, kalian suka gak sih kalau nonton kelas, terus kalau ditanya tuh yang kayak logika gitu loh, daripada yang materi. Kayak misalnya apa ya, menurut kayak waktu itu aku pernah jawab yang kenapa. Menurut kalian apa ya, lupa deh, kenapa manusia apa ya manusia. Apa ya, kenapa cowok itu lebih tinggi derajatnya dari wanita, apa ya ditanyanya waktu itu, atau apa ya, lupa deh. Terus kayak ada yang jawab, mereka jawabnya gini, ya karena
cowok itu lebih kuat, lebih berani, dan terus kayak cowok itu kan cewek tuh lemah ya pak, katanya kayak gitu kan, terus hatinya lemah, badannya lemah. Terus kayak aku langsung, enggak pak, saya enggak terima pak, saya wanita dibilang seperti itu, kata aku jujur. Terus kayak, ya kalau misalnya kuat-kuatan, ya lu sama gue, kuatan siapa, coba ayo kita coba aja. Kayak kalau tentang fisik ya kayak tergantung gitu, tergantung wanita mananya dulu gitu ya. Lu lawan siapa ya, cewek berotot, ya lu kalah lah. Apa ini nggak ngerti saya. Iya, adu fisik pelatihan JKT, ayo sini, kuat gak anda, ayo 3 kali putaran GBK aja, ayo sini mana nih orangnya, sini minimal itu deh 3 kali putar GBK udah. Aku pernah salah paham tentang umurnya kakak Lulu. Kakak Lulu, kakaknya Lulu atau Lulu? Wow, ih, sok kuat banget. Kita wanita harus kuat. Mantap. Enggak gitu loh, maksudnya kayak kan dibilang lemah gitu. Kayak dibilang, aduh wanita itu lemah, gini. Ah, sorry ya. Saya sih enggak lemah ya. Kan kayak enggak merasa lemah gitu kan. Terus aku pas udah apa? Pas udah jawab terus kayak di grup rame banget. Ya gila lu, gila banget lu. Wow, gila mantap lu. Ayo jawabin lu. Pro ya wanita lah. Kemarin kan hari ini kemarin ya? Hari wanita sedunia. Terus ada kampanyenya Xiaomi juga kan, yang proud to be me. Buat wanita-wanita agak usah di insecure, oke? Okay? Kayak kita harus menghargai apa yang ada di diri kita sendiri gak sih? Kemarin kan? Iya tanggal 8 kan? Sekarang tanggal 9 ya? Iya kemarin. Gak usah deh insecure deh, gak usah. Jadi aku gak pakai make up nih. Nih, banyak kan jerawat. Because proud to be me, okay? Aku mencintai diriku apa adanya. Ya, ada enggak sih? Kasih tahu. Kayak yeah, I love myself. Love yourself. Love myself. I love you. Kalian udah ikut belum yang proud to be me itu? Karena itu banyak kayak quotes gitu gak sih? Bisa bahasa Inggris. Apa? Ini motor keenam yang lewat. Kok kamu ngitungin ya? Kira aja berapa ya? Masih lama nih. Mie-nya gak habis-habis ya. Kayak saya udah kenyang sebenarnya. Sebenarnya pas keciduk makan mie udah kenyang sih sebenarnya. Cuma agak mubazir aja kalau misalnya enggak dihabisin ya gak sih. Ayo kita membahas wanita. Menurut kalian pendapat kalian tentang wanita insecure tuh kenapa, gimana guys?
Ini bikin ini gak sih, bikin komen jahat gak? Apa gak usah dibahas ya? Cowok boleh skincare kan, skincarean gak? Boleh banget gak sih? Kayak setiap manusia tuh ya terserah sih sebenarnya. Gak setiap manusia, maksudnya kayak kalau menurut aku ya skincare itu kebutuhan gitu gak sih? Sama kayak sabun mandi sebenarnya menurut aku kayak ya buat membersihkan muka kan, kayak yang membuat gimana ya ngomongnya, regenerasi kulit gak sih, tapi untuk di muka. Jadi kayak ibarat pakai body lotion, terus kayak kalau di muka tuh ya pakainya moisturizer ya gitu, itu kayak harus gitu gak sih? Apalagi kayak sunscreen, kalau badan kan sunblock gitu-gitu, kayak butuh gak sih biar enggak. Nah, oh ya kalau misalnya kulit tuh kena sinar matahari terus kayak terus-terusan gitu, bisa bikin ini juga gak sih? Kan kering terus ngelupas gitu kulitnya, sama bikin ini gak sih, kerutan gitu. Iya gak sih? Regenerasi muka. Regenerasi. Kesan. Gak apa-apa, mau pakai apa juga gak apa-apa, yang penting cocok di muka. Kalau misalnya kayak misal aku waktu itu pernah beli mahal ya, tapi gak cocok, jadi kayak percuma kalau dibeli, kayak gak bakal dipakai juga. Jadi kayak ya coba aja pelan-pelan. Reboisasi. Dikira pohon. Gak mahal sih, tapi kan tetap mengeluarkan duit. Ya menurut aku mahal sih segitu, cuma gak dipakai. Terus kayak sayang banget ya sih, harus diapain, masa dibuang. Tuh, iya kan. Tajin ya. Iya, skincare itu cocok-cocokan, bukan mandang harga. Kayak aku beli apa ya? Ntar deh, gak kelihatan. Oh iya, aku aja beli ada moisturizer gitu. Cuma berapa ya? Cuma 40.000. Terus udah bisa, itu cocok di muka aku. Terus kayak aku membeli moisturizer kayak sampai hampir 200.000, itu kayak gak cocok di muka aku, kayak percuma gitu. Mending 40.000 gak sih? Kayak kayak iri gak sih sama orang yang mukanya tuh kayak ini, insecure gak sih? Ini gak insecure ya, maksudnya kayak enak aja ngeliat orang pakai apa aja tuh cocok gitu. Misalnya mau mahal mau murah, itu kayak udah cocok-cocok aja tuh kayak aduh enak banget. Yang murah kadang lebih cocok, iya kan? Ini gak insecure, gak insecure. Enggak insecure, cuma kadang apa kayak ngeliatnya, ih enak banget ya kulitnya, gak sensitif gitu kan. Terus ya udah tetap aja, kalau aku kan agak sensitif gitu ya kulitnya. Jadi aku gampang banget kulitnya merah. Nih, terus kayak aku tuh malu banget kalau misalnya lagi pilek. Kalian kalau misalnya nginin hidung tuh kayak langsung merah gitu gak sih? Sumpah nih, kayak diginiin doang tuh kayak langsung merah gitu. Sumpah, sedih banget tuh, langsung merah gitu. Terus kayak aku kalau misalnya ngusap muka tuh jadi merah semua muka aku. Aduh, tuh kan merah. Lulus si insinyur. Itu jadi merah. Di iya. Ini bukan muka malu, ini gara-gara ditekan.
Soalnya aku tuh ih gampang banget merah, nggak ngerti merah-merah gitu namanya. Dulu nggak minat rambut ombre, nggak deh, nggak boleh. Orang tua aku juga nggak boleh. Dari sisi kesehatan itu masih normal kok, iya dong. Pasti. Bulunya nggak berubah jadi biru gitu kan. Ah, kenyang. Kenyang, 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 kenyang. Bentar. Aku tadi tuh mau ngomongin ini tau. Aku tuh pengen beli yang kayak buat rambut gitu kan, kayak Hermes. Kan ada body mist, ada Hermes gitu kan. Terus aku kemarin beli ini, bentar deh aku ambil dulu ya. Cara nutupinnya. Nih. This is. Ini sumpah ya, ini tuh rasa coklat gitu kan. Kayak kayak sebenarnya kan aku udah di aku kan udah cocok ada sampo cowok hidup, tau nggak? Sampo cowok hidup, hidup cowok, hidup cowok. Ayo tebak, tebak merek. Ayo, ih bukan. Iya itu benar. Iya, tadinya kan aku pakai itu, cowok hidup. Tapi kayak aku bosan gitu kan, kayak aduh pengen deh nyoba yang lain kayak biar harum apa gitu rambutnya kan, kayak misalnya bau melon atau bau yang lain gitu kan biar ada ciri khas kayak gitu. Terus aku mencoba ini, kayak aku melihat ih lucu banget, kayak bau coklat, kayak bau coklat enak banget sumpah. Terus kayak ya tapi agak cepet hilang sih, gimana ya caranya biar nggak cepet hilang. Terus kayak aku, aduh, nutupin ya, ini. Tuh kayak bau coklat banget, sumpah, sumpah. Tapi ini kayak, emang kelihatan. Tapi ini sampo-nya bening gitu. Terus aku kan beli yang buat hair mask-nya juga ya. Terus kayak, kayak ini, kayak coklat beneran. Kayak coklat, pasta coklat gitu loh. Terus pas dikeluarin, ih kayak coklat. Terus aku kan iseng ya, aku giniin. Gak ada rasanya. Aku ya gimana ya, tapi gak ada rasanya. Tapi enak sumpah, baunya coklat banget, secoklat itu. Oh my god, lulus si smart. Abis nih kalau kalian lihat ya, ih, tapi nanti nggak bisa dimasukin ini ke itu lagi, soalnya di plastik itu kan. Nanti deh kalau aku beli yang udah beli botolannya, ini kan aku nyoba dulu, jadi sekarang kayak nyobanya yang kemasan itu dulu yang kecil. Spill harga berapa ya aku beli ya? Ini kan yang kecil ya, kayak 30.000 gak sih? Kayak 30.000-an gitu deh. Apa 20 ya? 30 deh kayaknya. Sumpah, enak banget. Enak banget. Eh, jadi promosi ya saya.
udah cowok hidup aja. Iya nanti kalau ini abis, kalau lagi mut-mutan aja, ini juga kayaknya aku bakal dimarahin kalau mama aku tahu aku beli ini. Aku nggak bilang soalnya. Ya langsung, aduh beli deh, beli deh, beli deh. Murah juga, ya kan murah kan? Emang sampo kuda tuh beneran ada ya? Aku pikir cuma kayak bercanda doang sampo kuda. Beneran ada ya? Aku pikir cuma jokes doang. Kulon tuh apa? Lulu kalau misalnya sampo-nya habis isi pakai air gak? Pernah. Udah habis banget sampo-nya. Terus kayak aku nggak bisa keluar, nggak bisa beli sampo, terus kayak aku harus menyampo, terus aku mengisi dengan air. Aku juga sekarang lagi nggak ada ini deterjen aku, mau keluar tapi males. Karena bentar lagi udah mau keluar lagi kan. Ini bentar lagi aku selesai deh kayaknya ya. Jam 12 pas aku selesai guys. I'm so sorry. Karena bentar lagi ada kegiatan lagi. Terus aku ada kelas juga kan. Ada kelas lagi. Wow, oh, Skyline. Wow. Thank you Lulunya Xanto. Wow, thank you Lulunya Xanto. Xanto Halem bang, halem. Oke bang. Deterjen aku kemarin ini aku kasih tadi pagi, tadi pagi kan aku nyuci. Terus aku lihat, ya Allah udah habis, udah dari kemarin tuh udah diisi air dua kali, sumpah. Kayak karena aku malas keluar kan, aku malas belinya. Padahal kemarin aku ke tempat buat beli deterjen tapi nggak beli deterjen. Apa ya deterjen yang enak ya? Baunya yang enak. Kalian tahu nggak? Ya biar kayak laundry-laundry gitu gak sih? Kayak kalian sering gak sih kayak mencari pewangi yang biar mirip laundry gitu kayak enak banget. Gak boleh nyebut merek ya, lupa deh. Gak bisa deh. Itu bukan deterjen, pewangi. Ya pewanginya. Iya, aku juga ada pewangi. Itu enak sih. Pakai sampo coklat lagi. Parfum aja tuangin. Sayang dong, masa parfumnya belum dituangin. Dicicip aja, bang enak, banyak pilihan. Emang ada toko perlengkapan laundry? Sumpah ada, emang ada. Oh ada yang jual ya, baru tau deh. Lulus cakep emang. Emang aku cakep, aku tidak insecure dengan muka aku sendiri, bye bye. Mau aku give ember gak? Woi lah. Eh sumpah enak banget pas waktu itu ya, waktu itu
Pas kapan ya? Apa nih? Waktu itu ada deh lagi ngumpul gitu tim-tim kan. Terus kayak kita nyanyiin oi oi oi, enak banget sumpah. Oi oi oi. Kayak enak banget gitu gak sih, kayak suaranya ganteng gitu. Oi oi oi. Allah. Give all to Ci. Eh, gak jadi deh. Cerita apa sih lu? Gak tau. Oi, oi, oi. Kan kena. Suara ganteng. Eh, iya, suara ini. Kalian udah nonton Stand By Me 2 belum? Sumpah, suara Nobita gedenya ganteng banget. Suaranya tuh ganteng kayak, aduh, suaranya tuh ganteng gitu loh. Terus Nobita gedenya tuh ganteng banget gitu. Shizuka-nya cantik banget. Please, kalian harus nonton banget, harus nonton banget. Eh, dan jangan lupa nonton juga di CGV kan. Ya, ya enggak. Fly Bimpi. Flash sensor aku. Kita harus mengenal dengan baik. Oke. Sad. Nggak apa-apa, nggak boleh keluar rumah kan masih ada streaming. Jadi kalian harus nonton juga, oke? Jangan ingetin kalau aku, kamu aja galau, apalagi aku. Nanti kalian di bioskop, ini nggak, ngechat nggak? Boleh nggak sih? Kan lucu ya nggak sih, boleh nanti nggak boleh direkam ya pade, boleh ngechat nggak sih kalau di bioskop gitu? Oh boleh, wow, ngechat dong. Tapi nggak boleh direkam ya, chatnya doang, jangan, nggak usah itunya, nggak usah. Iya, masalahnya nggak boleh ngerekam kan kalau di bioskop, lupa. Oh nggak boleh ya? Ya padahal pengen lihat channelnya gitu loh, bareng-bareng di bioskop kan. Terus kayak kalian share, terus aku pengen lihat gitu. Kayak seru banget gak sih? Moshing tuh apa? Performnya di bioskop aja. Ayo kita absen dulu, 3 menit lagi aku selesai. I'm so sorry. Karena aku ada kegiatan, guys. Aku harus siap-siap. Dari nomor 20 deh ya, karena aku baik. Hai Kak, dari Cilok, ex-gurita 48. Sepertinya Anda masih memberikan gurita kepada member-membernya. Kemarin saya melihat Anda memberikan gurita juga. Nomor 19 ada Kak Dimas Alviloza. Alvinosta. Halo Kak Dimas. Nomor 18 ada Kak Creeper, dibaca Kip Creeper. Oke, udah bisa nih bacanya sekarang. Nomor 17 ada Kak Ipuli. Nomor 16 ada Kak Peach. Hai Kak Peach. Nomor 15 ada Kak Damon. Hai Kak Damon. Ini waktu itu datang ya. Nomor 14 ada Kak Joy. Nomor 13 ada Kak Febiano, Nyace Pio. Oke. Nomor 12 ada Kak Bakwan Kawi. Nomor 11 ada Kak Si Sedih. Gak boleh Si Sedih dong, harusnya si Bahagia gitu, Si Senang. Nomor 10 ada Kak Kinan. Nomor 9 ada Kak Pung di sini. Nomor 8 ada Kak Hasbi LH. Nomor 7 ada Kak Ibe dan Mas Susila. Nomor 6 ada Birartik. Nomor 5
ada Kak Fadil, nomor 4 ada Kak Brilian, nomor 3 ada Kak Jen, nomor 2 ada Kak Adan Ackerman. Ada baca apa itu? Nomor 1 ada Kak Lulunya X12. Wow. Ayo kita bacakan gift-gift ya. Yap, ada dari Kak Adan. Ada dari Kak Adren, dari Kak Adren, Kak Brilian, dari Kak Ibe dan Mas Susila, ada dari Kak Eksanto, dari Kak Fadil, dari Kak Brilian, ya lulunya Eksanto, dari Kak Bawan Kawi, dari Kak Fadil lagi, Kak Jen, thank you so much, Kak Damon, Kak Adren lagi, terima kasih, yay. Kita harus foto dulu. Eh, kok hilang? Pucet banget ya, lihat-lihat. Okay, thank you guys. Hello from the other side. Cekrek, terima kasih. Kia Daisuki. Yo. Nanti nggak dengar itu lagi. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih. See you in censure aku. Ya, sedih banget. Dadah. Ah, sedih. Dadah. Dadah.